mencari solusi yang terbaik bagaimana pedagang ini terelokasi tapi dia tidak merasa terganggu. Nah kemudian yang untuk ada regulasi-regulasi yang harus kita lakukan dulu. Saya minta ke Pak Kadis tadi supaya pemerintah kota menyurati dirjen. Nanti ada tanggapan dirjen seperti apa, nanti seperti penanggung jawabnya nanti ke kita, ke terminal. Mudah-mudahan ini terrealisasi sesuai dengan kemauan dari pedagang dan pemerintah kota.